lagi dengan saya di sini, orang yang biasa-biasa saja. Nah, dalam video kali ini saya mau buat sesuatu, yaitu merupakan suatu hiasan dinding, yang mana nanti hiasan dinding ini saya letakin, saya tempelin lampu LED supaya penampilannya menjreng gitu. Oke. Tapi nggak sampai situ aja, nanti hiasan dinding ini juga saya tempelin, saya letakin sesuatu yang merupakan logo supaya penampilannya jadi lebih ngejreng gitu. Kayaknya hiasan dinding ini yang bakal saya buat ini itu kayaknya pas banget deh buat kalian-kalian yang sering nongkrongin di dunia YouTube. Seperti apa sih hiasan dinding yang bakal saya buat ini? Yaudah, kita langsung lihat aja. So, buat kalian juga yang suka dengan video ini, jangan lupa silakan like, share, and subscribe-nya, plus tanda lonceng, supaya kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru nantinya dari saya. Yaudah, kita langsung lihat aja ya, seperti apa. Nah, sebelum saya mulai nih, saya mau kasih tahu dulu nih, bahan-bahannya itu seperti apa. Terutama bahannya ini seperti ini, lampu LED, LED tip namanya. So, di sini saya pilih warna putih, ya tergantung kalian ya, mau pilih warna apa. Yaudah, saya mau tes dulu lampunya nyala apa enggaknya. Nah, lampunya udah nyala seperti ini kira-kira. Oke. So, adapun bahan-bahan lainnya itu seperti ini. Ada juga kayu potong yang udah saya potong tadinya. Kayaknya seperti ini bahan dasarnya. Nah, kayu itu udah saya potong seperti ini, saya bentuk seperti bingkai atau frame foto, dan udah saya cat juga di sininya, bagian luarnya, dan ini juga. Oke, jadi itu belakang buat penutup frame bagian belakang nantinya yang udah saya tempel dasar putih juga bagian sini. Nah, itu ini plastik ataupun akrilik yang blur, dia nggak transparan gitu loh, nggak, maksudnya bukan yang jernih, bening gitu. Ya, buat kalian juga bisa memilih bahan dasar lain seperti kaca misalnya ya, bisa juga. Tapi di sini saya nemunya ini gitu. Yaudah, ada juga lagi, pastinya untuk nempelin itu semua, menyatukan itu semua, saya menggunakan baut. Seperti ini bautnya kira-kira. Oke, yaudah, tanpa basa-basi lagi, saya mulai aja kali ya. Yaudah, kita lihat ya, yuk. Oh, 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 oh
sudah selesai, saya pasang, jadinya seperti ini. Ini belum saya nyalain. Nah, sekarang saya mau cobain nyalain dulu. Oke, ini udah nyala, jadinya seperti ini. Nah, udah nyala ya, seperti ini kira-kira. Nah, tinggal lagi saya nanti mau nempelin sesuatu di sini merupakan logo. Yang mana seperti saya bilang tadi, logo itu nanti kayaknya pas banget deh buat kalian-kalian yang suka, yang hobi nongkrongin di dunia YouTube. Seperti apa sih logonya itu? Oke, saya akan kasih tunjukin logonya seperti apa. Darang, logonya seperti ini. Nanti saya tempelin di sini. Jadi biar kelihatan ngejreng gitu. Nyala. Yaudah, saya cobain ya. Selesai pembuatan hiasan dinding yang pakai logo YouTube seperti ini. Oke, sekarang saya mau nyalain dulu. Dereng, ini dia hasilnya. Jadi dengan logo YouTube ini, seperti saya bilang tadi, pas banget, cocok banget buat kalian-kalian yang sering nongkrongin di dunia YouTube. Oke ya, selamat mencoba. Semoga bermanfaat juga. Jangan lupa juga tulis saran, pendapat, ide-ide di kolom komen bawah ini ya guys ya. Oke, so thank you for watching. See you next time and bye-bye.